Seperti kita ketahui bahwa rapat ini, rapat senat ini masih dilaksanakan dalam bentuk daring, karena kita semua masih di dalam masa pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir. Karena itu kami mohon pengertian dari seluruh para wisudawan, wisudawati, beserta orang tua, keluarga, untuk bisa kita melaksanakan acara ini dengan penuh hikmat. Saya minta saudara-saudara mengikuti acara ini mulai dari awal hingga akhirnya, sesuai dengan adat yang berlaku, tata tertibnya, sehingga acara ini berlangsung hikmat. Karena ini untuk kepentingan saudara-saudara sekalian. Dan dengan mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan yang maha baik, saya selaku Ketua Senat Universitas Cendrawasih membuka rapat terbuka senat dalam rangka wisuda lulusan program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor Universitas Cendrawasih. Saya nyatakan dibuka. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan mengheningkan cipta. Hadirin disilakan berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Senat. Hadirin saya hormati, marilah kita tunduk kepala, kita mengheningkan cipta dan mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, secara khusus pahlawan di bidang pendidikan dan terutama di Universitas Cendrawasih. Kita berdoa kiranya Tuhan menerima mereka semua di sisi Tuhan, juga kita diberi kekuatan untuk melanjutkan perjuangan ini. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk.
bukan lihat konsentrasi atau apa. Pembacaan keputusan Rektor Universitas Cendrawasih tentang lulusan program doktor, program sarjana, program magister, dan program diploma oleh panitia, serta penyerahan ijazah secara simbolis kepada Direktur Program Pasca Sarjana dan para dekan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Cendrawasih. Keputusan Rektor Universitas Cendrawasih nomor 477 / UN 20 / PP / 2021 tentang wisuda lulusan program doktor, program magister, program sarjana, dan program diploma periode 1 tahun akademik 2020-2021. Rektor Universitas Cendrawasih menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Cendrawasih tentang wisuda lulusan program doktor, program magister, program sarjana, dan program diploma periode 1 tahun akademik 2020-2021. Kesatu, mereka yang nomor alumni, nama, nomor induk mahasiswa, nomor seri ijazah, dan nomor seri akta mengajar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan berhasil menyelesaikan pendidikan pada program doktor, program magister, program sarjana, dan program diploma Universitas Cendrawasih. Kedua, mereka yang dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini secara resmi dilantik sebagai lulusan Universitas Cendrawasih serta diberi hak menggunakan gelar akademik atau sebutan profesional lulusan perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, penggunaan gelar akademik atau sebutan profesional berlaku mulai tanggal penetapan keputusan ini. Sedangkan bentuk penulisan dan cara penyebutannya sebagaimana dicantumkan di dalam ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Cendrawasih. Keempat, pelanggaran ketentuan menggunakan gelar akademik atau sebutan profesional lulusan perguruan tinggi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 24 Maret 2021. Rektor Universitas Cendrawasih, Dr. Insinyur Apollo Stapanto, STMT, NIP 1975042420011002. Tembusan 1, para pembantu Rektor Universitas Cendrawasih, 2, dan seterusnya. Lampiran keputusan Rektor Universitas Cendrawasih nomor 477 / UN 20 / PP / 2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang wisuda lulusan program doktor, program magister, program sarjana, dan program diploma periode 1 tahun akademik 2020-2021. B. Wisudawan jenjang strata 1 S1 1 jurusan pendidikan bahasa dan seni. A.
program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang berhak menggunakan gelar Sarjana Pendidikan S.Pd. 89 Eka Triyanawati. 90 Irat Gumelar Putra Wibo. 91 Itik Kurian. 92 Karlina Maulana. 93 Hajar Novela Gulpiana. 94 Rakit G. Taibu. 95 Yenike Tania Janet Sroyo. 96 Novianti Elizabeth Angko. 97 Agustina Arfayan. 98 Lili Josefina Sabono. 99 Adonima Saunder Romanasen. 100 Alian Konstantin Kaviar. 101 Melinda Sesa. 102 Octavianus Saplesa. 103 Kurnia Aisa. 104 Alfevendo Nuriati Palen. 105 Angkolina Kairoa. 106 Mada Natalia Wala. 107 Olivia Jitmal. 108 Frederica Giai. 109 Reni P. Warlo. 110 Yo Balingga. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 25 Maret 2021, Rektor Universitas Cendrawasih Dr. Insinyur Apollo Savanto STMT NIP 1975042420011002. Pembacaan selesai. Pelantikan lulusan program doktor, program magister, program sarjana, dan program diploma oleh rektor. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Kamis tanggal 25 Maret 2021, saya, Rektor Universitas Cendrawasih Jayapura, beserta Ketua Senat Universitas Cendrawasih dan seluruh anggota Senat, melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai lulusan program doktor, program magister, program sarjana, dan program diploma Universitas Cendrawasih. Mulai hari ini, dengan resmi, saudara-saudari diberi hak dan kewenangan untuk menggunakan gelar akademik atau sebutan profesional sesuai dengan bidang pendidikan yang telah ditempuh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati saudara sekalian. Himne Universitas Cendrawasih. Hadirin dimohon berdiri.
Thank you.